kami dari Satreskrim Polres Cilegon Polda Banten telah mengamankan satu orang yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2023 di Terminal Merak. Pada saat kami mendapatkan laporan dari masyarakat, yaitu pada kemarin tanggal 25 melalui WhatsApp, dan kami langsung menindaklanjuti laporan tersebut, dan pada pukul 22.00 kami mengamankan satu orang diduga pelaku yang viral di media sosial, inisial M. Ada dua pelaku yang viral di media sosial dan kami baru mengamankan satu pelaku, yaitu saudara M dan satu lagi saudara E. Ini kami juga mengimbau kepada saudara E agar segera menyerahkan diri ke Polres Cilegon, yaitu di Satreskrim Polres Cilegon Polda Banten, sehingga kami akan tindak lanjuti proses penanganan perkara sesuai dengan prosedur yang berlaku.